cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to know. Shin Tae-yong analisa laga Argentina lawan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina pada FIFA Matchday periode Juni. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan persiapannya untuk laga itu. Indonesia akan menantang kekuatan Argentina yang merupakan juara Piala Dunia 2022. Duel itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta pada Senin 19 Juni 2023. Sebelum bentrok armada Lionel Scaloni itu, Indonesia sudah meladeni Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Rabu 14 Juni 2023. Laga itu berakhir 0-0, lalu Argentina melibas Australia 2-0 di Walker Stadium Beijing, China pada Kamis 15 Juni 2023 malam. La Albiceleste menang lewat gol Lionel Messi menit kedua dan Jerman Pezzella menit ke-68. Shin mengungkapkan akan menganalisa pertandingan itu. Ini sebagai salah satu persiapannya jelang Indonesia versus Argentina. Hari ini Kamis 15 Juni 2023 memang ada pertandingan Argentina melawan Australia di China. Saya akan analisa pertandingan itu, kata Shin kepada media. Shin menyebut hal yang harus dilakukan anak asuhnya saat melawan Argentina. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tidak tegang. Dia ingin skuad Garuda bermain rileks. Seperti yang kita tahu, Argentina ini memang tim terbaik di dunia. Makanya persiapan ini yang terpenting dari pemain sendiri, dari hati pemain bagaimana, ujarnya. Saya minta tolong kepada para pemain, jangan ada yang gelisah, jangan ada yang tegang. Saya meminta pemain menikmati pertandingan itu supaya bisa tampil lebih rileks, pungkas pria berusia 52 tahun itu. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.